Halo teman-teman, jumpa lagi sama saya Handali. Kita cobain makanan Indonesia. Saat ini saya berada di Jalan Bintaro Jaya. Saya saat ini mau makan bakso, tepatnya bakso yang sedang viral, bakso lobster dan bakso kepiting. Awalnya bakso ini tenarnya atau viralnya dari Cikarang, ya dari Cikarang sana lah. Ya, cuman sekarang sampai merebak sampai ke Bintaro. Cuma saya tidak tahu seenak apa yang di sini sama yang di sana, tapi kita cobain aja. Yuk, mari ikut saya. Halo Mas, ya. Kenalkan saya Handali ya. Iya Pak. Mas, ini saya mau makan bakso nih. Ini kan bakso yang sedang viral kan, bakso lobster ya, ya. Bakso piting kan. Favoritnya apa? Bakso. Bakso lobster. Bakso lobster sama kepiting. Oh, ini dia sejak berapa sih ini? Sejak kapan ini ada di sini? 2019 Pak. Oh 2019, ya ini berada 2019. Memang mungkin belum lama sama yang di sana sih ya, sama di Cikarang ya. Ini sehari bisa habis berapa lobster sih dia? Sehari sih, ya lebih Pak. Ada 50 atau lebih? Lebih lah. Lebih, sehari lebih dari 50 ekor. Itu lobsternya ya, belum kepitingnya ya. Iya. Ya. Terus sama di sini buka dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau dari cabang Bintaro kita buka dari jam 10. Sampai tutup jam 10 malam. Jam 10 sampai? Jam 10 malam. Oh, teman-teman, ini bukanya jam 10 pagi sampai jam 10 malam ya. Ini kenapa sih dinamakan bakso semok? Apakah penjualnya semok-semok atau bagaimana? Hah? Saya tidak tahu. Kenapa? Yang punyanya kali ya. Yang punyanya? Iya. Katanya yang punyanya semok. Saya nggak tahu seperti apa, tapi... yang pasti ya kita nggak lihat penjualnya atau apanya, ini mungkin sebatas nama ya. Tapi saya mau cobain baksonya. Saya mesen di sini atau? Di dalam dulu Pak. Oh di dalam ya, oke. Saya mesen ini bakso yang favoritnya, yang lobster sama ini favorit. Iya. Oh. Ini menu barunya. Oh, menu baru. Jadi ya teman-teman, ini bakso lobster sama kepiting ini memang sedang viral-viralnya nih. Saya coba yang ini medium, yang lobsternya ya, yang kepitingnya yang small aja. Dia isinya berapa? Bakso satu lobster sama dua piece bakso kecil. Oh. Jadi bakso lobsternya dapat satu, bakso kecilnya dapat dua, teman-teman. Sama yang kepiting juga seperti itu ya. Iya. Satu kepiting, dua bakso kecilnya, Ci. Yaudah. Pakai mie-nya bihun atau kwetiau? Saya mie pakai mie aja, mie kuning. Iya, mie kuning. Kita cari tempat dulu ya, kita cobain makanannya. Ya, teman-teman. Pesanan bakso saya sudah datang. Ini yang saya pesan, bakso lobster. Terus satu porsinya satu bakso lobster sama dua bakso kecilnya dan dapat mie. Ini yang satu. Terus yang satu lagi saya pesan bakso kepiting dan sama dua bakso kecil ya, terus dapat mie nya juga. Sebelum saya makan, kita berdoa dulu menurut keyakinan kita. Langsung aja ya teman-teman ya, ini saya udah lapar banget ini. Saya mau cobain kuahnya dulu ya. Ini kuahnya luar biasa, dia punya rasa kaldunya ini berasa.
Jadi kalau sania ini saya belum makan baksonya nih. Ini saya baru hirup kuahnya saja. Sudah mantap. Ini saya coba makan bakso lobsternya ya. Ini saya langsung pakai tangan aja. Saya udah cuci tangan juga tadi, udah bersih. Jadi nggak perlu diragukan lagi ya. Ini dia punya tekstur baksonya. Ini buat saya sih enak ya. Dia punya dagingnya juga berasa, terus empuk sih baksonya juga. Coba ya saya makan mau. Ini saya belum pakai sambal nih. Saya cobain ini dulu aja. Bakso di sini ukuran lobster tuh bermacam sih. Ada yang small, yang sedang, ya sama yang besar, ada yang extra jumbo. Wow. Ini saya langsung penasaran dengan apa namanya lobsternya aja. Agak susah teman-teman dibukanya, tapi ini adalah perjuangan ya. Wow, ini nih teman-teman ya, lobsternya. Enak sih. Ini daging lobsternya ya. Ini fresh sih, terlihat fresh. Enggak bau ya. Enak. Ini saya udah cobain yang bakso lobster. Sekarang saya mau cobain yang bakso kepiting yang sedang viral. Yang sedang viral di saat ini ya. Lihat ini, wow, ini pitingnya loh, teman-teman. Mantep ya, ini luar biasa nih. Saya langsung makan gini aja teman-teman ya. Ini beda ya. Kok dia punya daging baksonya yang piting sama lobster beda ya? Apa dari mana? Saya bingung nih. Ini beda sih. Saya langsung aja ya. Saya mau cobain kepitingnya. Ya teman-teman. Ini bakso ini ya. Seperti ini. Saya jadi mau pakai coba di kepiting, mau pakai sambal nih. Kalau jadi ini ke sambalnya pun juga ini. Ini ya, apa namanya? Sambal goreng nih kalau nggak salah tuh. Ini mantep ini. Saya coba pakai di kepitingnya. Kayak lebih mantap sih, lebih mantap dimakannya, lebih mantap tantangannya saya. Ya, teman-teman ya. Ini dia punya kepiting juga empuk ya, enak ya. Dia punya basnya dicampur dengan sambal tadi tuh lebih enak bener. Ini baksonya, wow, ini mantap ini. Dan ini cocok sih buat teman-teman ya yang berkumpul sama teman ya, atau keluarga atau dengan saudara. Ini cocok tempatnya juga di sini, kalau kita lihat luas kok ya teman-teman. Saya yang satu sudah habis bakso piting, saya tinggal habisin bakso lobsternya ya. Hmm.
Ini dia punya apa nih? Ini cangkangnya ya. Bisa dibuka enggak ya ini ya? Wow, ini wow, ini masih ada isinya loh. Saya cobain ini ya, teman-teman ya. Ini juara. Bakso lobster sama bakso kepitingnya. Buat saya ini cuman sensasi aja ya, yang rasanya kita mau tahu ternyata memang beda. Ya teman-teman, saya sudah selesai makannya. Sekarang waktunya saya harus berberes untuk bayar. Yuk, kita langsung ke kasir aja. Itu satu porsi tadi, satu lobster berapa? Yang medium ya? Iya. Yang medium 60.000. Medium 60.000. Ya teman-teman, jadi satu lobster medium ini harganya 60.000. Terus yang kepitingnya? Kepitingnya yang ukuran apa tadi? Yang small ya, iya. Yang ukuran small 50.000. Iya, untuk kepitingnya yang ukuran small itu 50.000. Jadi tinggal saya harus beres untuk berbayar ya teman-teman ya. Ya teman-teman, saya sudah menikmati bakso yang sedang viral, bakso kepiting dan bakso lobster yang berada di Bintaro Jaya. Teman-teman bisa lihat di Google Map, bakso Semok akan diarahkan ke sana. Ya, sekali lagi teman-teman, jika teman-teman suka dengan video ini, silakan di like, terus komen, kasih tahu saya tempat makan yang enak, dan saya nanti coba kunjungi, dan jangan lupa subscribe. Butuh tenaga ekstra teman-teman, jadi harus sabar makannya satu-satu karena ada banyak ininya nih, namanya cangkangnya ya.